Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel DSM2. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang cara pasang konektor pada kabel LAN yang dikenal dengan istilah konektor RJ45. Ini saya punya sebuah kabel LAN. Itu ya, kabel LAN-nya ya. Atau kabel UTP ya. Masih belum ada konektornya. Kemudian saya sediakan sebuah konektor seperti ini. Konektor RJ45 nya. Untuk perlengkapannya, teman-teman, cara pasangnya bagaimana? Sediakan sebuah cutter seperti ini. Ya, cutter ya. Atau tanpa ini juga tidak apa-apa. Yang kedua, teman-teman harus punya sebuah crimping seperti ini. Crimping tool namanya ya. Yang terakhir harus punya line tester seperti ini. Oke teman-teman, terutama para pemula ya, apalagi yang punya niatan untuk membangun usaha RT/RW net, minimal teman-teman bisa untuk pasang konektor RJ45 pada kabel LAN. Tujuannya agar ketika ada troubleshooting di salah satu access point bisa diperbaiki sendiri ya. Oke, oke teman-teman. Langkah pertama kita potong ujungnya ini. Kita potong dengan rata ya. Kita potong seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya juga sama diratakan juga. Oke teman-teman. Kemudian kita kupas kulitnya ya. Kita kupas dengan cutter ini. Dengan cutter ini bisa. Dengan tang ini juga bisa ya teman-teman ya. Tuh di situ gini. Seperti ini diputar. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang sisi sebelahnya juga sama. Cara ngupasnya. Kalau pakai ini ya, pakai cutter ini. Tinggal renggangkan, kita masukkan, kita putar. Seperti itu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Di sini kabel ini berisi 8 kabel. Warna pertama ini ya, putih oranye sama oranye. Warna kedua putih hijau bersama biru. Yang ketiga putih biru bersama biru itu. Yang terakhir putih coklat, coklat ya itu. Teman-teman ya, kelihatan ya. Ya. Cara nyusunnya bagaimana? Teman-teman seperti ini ya teman-teman ya. Sambil diingat-ingat, sambil dipraktekkan ya teman-teman. Cara nyusunnya kita buka dulu ikatan di masing-masing kabel. Kemudian kita urutkan putih oranye ini ya. Ini putih oranye, gandengannya sama oranye. Seperti ini. Putih oranye, oranye. Kemudian putih hijau biru. Ini ya, putih hijau. Putih hijau. Seperti itu, sambil diratakan teman-teman ya. Putih hijau gandengannya sama biru. Dari biru. Seperti ini. Ya teman-teman ya. Kemudian putih biru. Putih biru bersanding dengan hijau. Ya. Yang terakhir putih coklat, coklat. Seperti ini teman-teman ya. Setelah diurutkan, kemudian teman-teman ratakan. Diratakan teman-teman ya. Seperti ini. Kurang fokus teman-teman sebentar. Setelah berurutan, kemudian teman-teman ratakan ya. Ratakan seperti ini. Kemudian itu ya, putih oranye oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Kemudian kita ratakan, luruskan ya, gitu ya.
dipotong seperti ini. Kalau sekiranya sudah rata ujung-ujungnya, kemudian kita masukkan ke konektornya ini ya. Untuk posisinya, teman-teman boleh seperti ini, nih, seperti ini menghadapnya, atau boleh menghadap seperti ini. Asalkan ujung yang satunya juga harus sama, gitu ya. Kita masukkan seperti ini ya. Gitu ya, ini pendilannya ada di atas. Kita masukkan, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita dorong. Ujung-ujungnya masuk semua, teman-teman. Itu ya, itu ya, seperti itu. Kemudian kita crimping tangnya, kita masukkan seperti ini, seperti itu ya, tuh posisinya, tuh. Kemudian kita crimping sampai bunyi seperti itu ya, teman-teman ya. Diulang-ulang karena berhubung crimping toolnya punya saya agak lawas, jadi tak ulang-ulang aja. Kemudian kita tarik gitu ya. Oke teman-teman, itu ya hasilnya seperti ini, hasilnya seperti itu teman-teman. Itu ya, kalau masang pertama seperti ini masuknya, maka sisi sebelahnya, sisi yang sebelah sini nanti harus disamakan ya. Oke teman-teman, selanjutnya tinggal sisi yang sebelahnya kita pasang. Urutannya juga sama, urutannya sama teman-teman ya. Putih oren oren, putih oren oren tuh ya, putih oren oren, kemudian putih hijau biru, putih hijau bersama biru. Kemudian putih coklat, oh sorry, putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru, kok langsung ke coklat ya, putih biru hijau ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir putih coklat coklat. Kita ratakan dan luruskan itu ya, ratakan dan luruskan, kemudian kita potong sambil dilihat teman-teman ya, takut ada yang keselip gitu ya kabel-kabelnya, jadi biar berhasil. Kalau gagal diulang lagi. Oke teman-teman, kalau sudah sekiranya lurus, kemudian kita masukkan ke konektornya. Oh iya teman-teman, untuk konektor ini, untuk konektor RJ45, teman-teman satu kali pakai ya, satu kali pakai. Seandainya nanti ini keliru, keliru di salah satu portnya atau salah satu lampunya ketika di tester, maka diulang lagi dengan cara memotong teman-teman ya, dipotong kemudian pasang lagi seperti dari awal. Oke ya teman-teman, sudah sekiranya pas itu ya, kita crimping lagi nih seperti itu, itu kemudian kita kencangkan. Semoga ini berhasil teman-teman ya. Kalau tidak berhasil diulang lagi. Untuk teman-teman pengusaha RTRW.net, mending untuk konektor RJ45 ini belinya jangan ngecer, karena ini murah ya. Ini yang RJ45 yang lumayan murah. Mending belinya satu pak gitu ya. Seandainya ada kerusakan, tinggal potong, kita buang, ganti gitu ya. Langkah terakhir kita tester teman-teman. Tester menggunakan ini.
menggunakan line tester ya, tuh ya. Kita hidupkan dulu powernya. Tuh. Ini ada bacaan on. Di atas ini ada mode strike. Strike, terserah lah. Tapi kita perlunya pakai on aja. Ya. Selanjutnya kita masukkan ke masing-masing port. Ini bisa dibuka teman-teman ya. Line tester ini bisa dibuka, tuh. Seperti itu ya. Tuh ya, bisa dibuka. Jadi seandainya tester jarak jauh enak. Kita masukkan di sisi yang ini, port yang ini kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Selanjutnya yang sisi yang satunya kita juga masukkan. Itu ya. Itu ya. Kalau berhasil nomornya harus urut teman-teman. Dari nomor 1 sampai nomor 8 harus urut. Ini. Contoh sisi 1 1 2 3 4 5 6 7 8. Sukses. Yang satunya. Itu ya teman-teman ya. Itu untuk cara pasang kabel. Kok kabel? Cara pasang konektor RJ45 ya teman-teman ya. Oke. Terima kasih. Sip ya. Jadi cara pasangnya berhasil. Semoga bermanfaat video ini. Jika ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.